jarinya. Hai, hari ini kita trip my adventure. Apalah kalau bahasa siantarnya. Ah, jalan-jalan merdalenda alenami. Tuh. Penangkaran gajah. Iya. Perjalanan trip ke berapa nih? Trip yang enggak tahu ke berapa. Pokoknya. Status. Perjalanan ke berapa, Dek? Dek. Ke berapa? Oi. Aja di Aik Nauli. Jadi, ini tempat penangkarannya gajah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi gajah-gajahnya itu ditaruh kemari biar seluruh masyarakat di Sumatera Utara khususnya bisa melihat bagaimana penangkaran gajah di sini. Nah, nanti kita ketemu lagi. Stay tune terus guys di channel YouTube Sanggar Lukis Garam Jihad. Hai gajah. Selamat, itu di belalainya hidungnya. Nama kamu siapa gajah? Kodading. Kalau yang panjang itu siapa? Gajah, jangan kau dekat-dekat aku juga. Aku mau kasih. Woi, makan roti. Cipeng. Ih, gajahnya makan cipeng. Oh iya. Ah, songo udah habis lah. Gak ada lagi nanti kalau mamu semua. Sini asal di belakang jatuh sini. Sini bumbu. Ini udah rumput jadinya. Masih lapar dia. Sini satu orang. Enggak. Ayo Ca. Enggak apa-apa. Ica takut. Ngasih makan. Dekat lagi, Nak. Si Nana tuh. Banana. Udah habis. Udah habis, sudahlah. Dadah. Jangan congok kali kami pun. Eh, gajah. Dia tahu mau dipoto, Bah. Ini namanya siapa, Bang? Pigo. Ini udah berapa tahun usianya, Bang? Udah berapa tahun usianya? Oh, 15 tahun. Eh, lagi cen-cen-cen-cennya. Udah situ aja, situ aja. Tahu dia, Sin. Ih, Mbak Cindy. Sin, tengok sini, Sin. Kita nggak berani. Ayo. Nah, foto. Ayo naik, Kak. Enggak mau. Mau foto? Enggak, ini biar dibawa ini. Takut nih. Oh, itu. Mari temenin. Ayo. Tahu dia pikirnya roti itu. Oh, dia masih lapar, nyari makan. Oh, turunnya ke situ dia. Iya. Mandiri sekali. Nah, di situ apanya? Berani kalian? Berani aja, Bu. Matilah kita. Aku udah takut. Mau naik. Rame gajah. Ayo. Ya, ada yang bersuara itu. Kifati jadi megang rotinya. Ah.
Cuma berani kan? Berani. Ica nggak berani naik, Ica? Nggak berani dekat. Jangan kan naik dekat lah orangnya. Oh, dia tahu lo dipanggil. Siapa namanya? Pigo. Oh, amak lagi apa ini nih kau lah? Kakaknya berat. Om. Duduk mau dia duduk. Oh, dibuka itunya kenapa? Tadi kenapa dipakaikan itu dia? Dia dipakaikan rantai kenapa, Bang? Ya, Om, kenapa dipakaikan rantai, Om? Enggak mau panggil Om ini, Abang. Om, si Abang, Abang. Ini Abang kenapa dipakaikan rantai, Om? Makan tanaman penelitian. Oh. Dia nanti makan tanaman penelitian jadi di ini. Iya, kan? Oh, dia makan tebu itu ya? Namanya gajah, banyak makan. Tebu. Kita aja banyak makan. Kita aja banyak makan. Dia mau semua dimakaninya gitu. Ini laki perempuan si gajahnya, Bang? Ini laki. Oke. Okay. Bedanya apa laki? Pak, mau duduk dia, Mas? Itu kenapa dia gajah juga? Duduk dia. Astagfirullah, kayak gitu loh kalau kita kegendutan. Cak, kayak gitu kalau kegendutan ya. Kalau kita kegendutan gitu dunia payah, Cak. Naik. Iya, Bang, ini naik. Wah. Orang abang dulu, Ya, dari sana aja. Nah. Sini, nah. Ini kasih dia. Sini. Inilah yang namakan kulit gajah ya. Tebal kali kan? Iya. Mau naik. Ca, berani kan, Ca? Ayo, Ca. Naik kita, Kak Ca. Iya, ini kali. Jatuh, Kak. Oh, jatuh yang penuh itu. Nggak ada pegangan, berani. Wah. Enggak berani. Abang boleh juga. Mari kakak aja foto, Kalian apa ya? Coba. Banyak kali. Duduk. Capek dia. Dia capek ya kan? Ya. Di situ sebagian. Jugo, ih, pakai bahasa Batak abang ini bilang jugo. Coba. Bergaya dia. Pengen gading apa? Bapak pengen gading, Pak. Biar keren, Pak. Ada penampakan gajah. Gajahnya sendiri. Gajah. Gajah dari jauh kita lihat penampakan gajah. Jadi ini kita sekarang di Aik Nauli. Itu bisa jadi dikit orangnya pakai di rantai. Oh, itu di rantai. Itu kan di rantai. Nak yang kau? Nak. Itu mah, Dek. Dek, tajam, Dek. Rantai dia pun. Jadi mereka ngecek terus sekitaran itu udah habis makanannya. Ini tebu ya. Dia suka makan tebu. Tadi dikasih roti juga suka. Iya. Makanya diawasi terus kan, Bule. Oh, enggak boleh ke bawah ya. Itu sengaja di apa, Nak? Di iya, biar
bisa di situ dia. Gajahnya